بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا inna kantala alimul hakim maulaha Allah wa la quwwata illa billahi al-alihi al-azim amma ba'du Qaala musallim ar-rahi mahu Allah ta'ala wa adha manafa'fi ulumi fi darini amin tatimatun ini satu penyempurna wa uzur jama'ati kal jum'ati dan uzur jamaah itu seperti uzur jum'at Matarun ya bulu saubahu yaitu hujan yang membasahi akan bajunya. Jadi kalau ada hujan besar yang dapat membasahi baju kita, kalau kita jalan bakal basah baju kita. apalagi disertai angin kencang, hujan deras, ditambah lagi blok. Ya, umpama, maka itu menjadi uzur, baik jamaah maupun jumat. Tapi kalau orang yang udah semangat banget mah yang begitu, nggak jadi masalah di jalan terus saja. Hmm. Namun andai kata dia enggak melakukan jamaah at atau jumat, itu sudah termasuk kategori diuzurkan. lil khabari sahihi annahu sallallahu alaihi wasallam amara bi salati fil rihali yauma matarin yabulu asfalani ali lil khabari Sahih karena ada hadis yang sahih annahu bahwasannya nabi sallallahu alaihi wasallam amara bi salati beliau pernah memerintahkan salat fil Ali di rumah-rumah Yaumak matarin pada hari saat hujan. Ya bulu asbalani ali yang membasahi bawa sandal. Ya Rasul pernah memerintahkan salat di rumah. Bi khilafi malaya buluh, lain halnya sesuatu yang tidak membasahi. Ya, sandal ya. Oh, kalau enggak membasahi ya enggak gitu ya, berarti begitu. Naam iya qatrul ma'i min suqufi tariqi uzrun wa in lam yabulau li ghalabati najasatihi aw istikzarihi Naam iya qatrul ma'i tetesan air min suqufi tariqi yang ada di ya daripada atas jalan Ya, punggung jalan ya, Di atas jalan itu Tetesan-tetesan ya, air Uzrun, itu adalah keuzuran Wa in lam yabullahu sekalipun Dia tidak membasahi Akan dia Akan bajunya umpama Ligolabatina najasatihi Karena ya, Golibnya Biasa najisnya Awistikzarihi Atau karena mengotorinya hujan, kemudian basah, ya, punggung jalan. Umpama kita kena itu diuzurkan. Salat Jumat, ya. Kita umpama salat Jumat pergi ke jalan eh pergi salat Jumat lalu di jalan ada bancretan umpama kena ke kain kita itu makfu. Lagi hujan. Dimaaf. wa wahlun ya lam yakman ma huwa tala'usu bil massifihi aw in zalqu wa wahlun dan lumpur ini tadi itu ya di antara yang uh, termasuk uzur uzur ya iya hmm. yeah. jadi itu termasuk uzur uzur hmm. jadi tadi itu ya apa tetesan air termasuk uzur uzur, jadi uzur apa? Uzur jama jamaah, termasuk uzur jamaah. Jadi kita enggak datang karena itu banyak tetesan air ya, di punggung jalan, banyak air tuh di punggung jalan, itu juga jadi uzur juga itu. Uzur jamaah termasuk juga uzur Jumat. Ah. Jadi andai kata nggak pergi itu juga nggak apa-apa ya. Termasuk uzur Tapi kalau kita kayaknya begitu aja nggak ya Kita tetap pergi biasanya ya. Itu pertama termasuk uzur jamaah atau uzur jumat ya. Banyak tetesan air Banyak air genangan air di punggung jalan hmm. Kenapa alasannya najasati najasatihi? Karena biasa najisnya, ya atau mengotorinya. Tapi andai kata kita jalan juga, ya, ya bagus, ya kita jalan juga Jumat, walaupun dalam kondisi seperti itu bagus. Dan andai kata kita lagi, ya hujan itu. jalan kebancretan kain kita oleh air yang ada di genangan e, jalan dan memang itu lagi hujan itu makfu dimaaf gitu ya wa wahlun lam yakman <todohan> ma'ahu atalawsu bil masyi dan lumpur yang tidak aman bersamanya atalawsu oleh berlumur Bilmas TV dengan berjalan padanya. Jadi kalau kita jalan, kita nggak aman untuk akan terkena lumpur itu. Becek, becek. Alhamdulillah kita di sini sih jalannya bagus ya. Kalau di kampung ya belum ada aspalnya. Awi zalqu ya. Atau licin, jalannya licin. Jadi menuju masjid untuk Jumat licin, menuju masjid untuk jamaah licin. Ah ini juga. Eh uh, dimaaf Ya. Uzur termasuk uzur jamaah. Ini unsur jamaah nih. Kalau licin aja tuh tetesan air aja kayak begini jadi unsur jamaah, unsur jumat. Bagaimana penyakit gitu ya? Sangat diuzurkan Kayak kemarin corona kayak begitu ya. <gifFlach> Saya nggak usah khawatir ini. Gitu. <tuh -tuh> ya apa agama itu mudah ya. tidak menyusahkan. Yang menyusahkan itu siapa ya? Pemahaman orang yang kurang tepat. Waharun sadidun dan sangat panas. Sangat panas jadi uzur juga. Uzur jamaah, uzur jumat. Wa in wajada zillan yamshi fi sekalipun dia dapetin naungan yang ia jalan padanya sekalipun dapat payung dia Sekalipun Anda bawa payung, Anda kata dia enggak begitu, masih boleh. Subhanallah. Boleh tuh. Enggak Jum, enggak 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 jamaah enggak Jumat. Tapi kita kalau bisa sih jangan tetap kita jalan aja ya. Takutnya keterusan. <laughs> jangan. sadidun dan sangat dingin. Ini juga uzur. Kenapa enggak jamaah? Dingin banget. Enggak sakit nih, ente sakit enggak? Dingin banget tawanya, boleh. Enggak jamaah, enggak Jumat. Ya, tapi sebaiknya hemat saya jangan tetap jalan aja. Jalan ya. Ini kan artinya apa ini? Boleh kita Jumat, boleh juga kagak. Sudah dibolehkan. Wa sadidatun dan gelap yang sangat di waktu malam. Apalagi ya. Gelap yang sangatnya, gelap pekat. Apalagi ditambah lagi, ndak malam, gelap, hujan, becek, belok, apalagi angin besar, apalagi. Memasak dan ya, masak sakit. Jadi sakitnya udah kebangetan, sakit. Kenapa? Untuk uzur, Jumat Muzur jamaah, muzur jumat. Kok Nabi, Nabi lagi sakit berangkat? itu lain Nabi, makamnya Nabi. Ya, makamnya Nabi. Ya. Saya kalau enggak jamaah itu biasanya ada sesuatu. Ya. Tapi Alhamdulillah saya enggak pernah tinggalkan jamaah. Ya. Minimal saya dengan istri saya berjamaah. Alhamdulillah saya tidak pernah tinggalkan jamaah. Ya. minimal saya berjamaah dengan istri saya. Ya. Jadi seakan kita enggak pernah tinggal jamaah, walaupun kita enggak bisa pergi ke masjid, kita di rumah sama istri kita. Ya. Jangan salat sendiri, jangan, ya. Kebo tahu kebo kan, gede kebo. Ya. Tapi kalau dia misahin diri, dari kawanannya ya ada macan ada singa mati dia tuh kok, diterkam macan kita pun sembayang begitu ya. walaupun kita udah gede <gifat> jangan sendiri sembayang berjamaah paling kagak minimal dengan istri kita wa in tubih wa in lam junusa fil sekalipun sakitnya itu tidak membolehkan duduk pada fardu sekalipun artinya masih wajib diri berarti belum parah banget itu sekalipun sakitnya segitu masakot sakit jadi masakotnya belum sampai ya wajib eh, belum sampai boleh duduk, ya. masih wajib diri. Itu boleh enggak? Ya. Jamaah enggak Jumat. Ah. Jadi mudah sekali agama itu, ya. mudah sekali. Jadi agama itu eh, uh, tidak memaksa agama itu. Ya. Ad-dinu yusrun kata Rasul sangatlah benar. Jadi kalau ada yang beragama terasa berat ya karena ketidaktahuannya. Hmm. Maka di sini pentingnya kita kalau belajar sama yang ahlinya. Hmm. Sama ahlinya jadi mudah. La sudaun yasirun. Ya. Tidak pusing yang sedikit. Hmm. Kalau pusing sedikit enggak, pusing sedikit enggak. Jadi bukan satu uzur. Kalau pusing dikit ya kita jalan aja, mas pusing dikit. Masukah kita pusing dikit jalan? Enggak jadi uzur. Wa mudah hadasin. dan ya mudzafaatu hadasin termasuk ini termasuk uzur jamaah ya. menahan hadas min baulin daripada kencing aughitin atau ee aurin atau kentut ini jadi uzur jadi kalau begitu mau pulang dulu buang kencingnya dulu buang ehnya -e dulu dulu buang anginnya dulu fatuqra usholatu ma'ah salat bersamanya makru salat bersamanya jangan sampai salat dalam keadaan menahan encing wa in khofa jamaati sekalipun dia takut akan luput jamaah buang dulu tuh kencingnya buang dulu tuh eeknya buang dulu tuh kentutnya anginnya jangan sampai kenapa begitu ya pertama ya dia memang perintahnya begitu yang kedua hikmahnya penyakit nah kencing penyakit nah eek penyakit nah kentut juga penyakit Cuma jangan beralasan penyakit sembarangan kentutnya ya jangan juga begitu. Ya. Ya. beralasan penyakit ya. biar sehat kentutnya sembarangan jangan ya. Mau tahan sakit perut gue maafin ya. Berat 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 jangan. biar sopan ya. Jadi sekalipun dia takut luput jamaah lau nafsu jika kalau dia kosongkan dirinya artinya dibersihin tuh daripada kencing eh -e, atau angin. Kama sarah jam'un ya sebagaimana menjelaskan dia oleh jamaah ulama. Ya, wa fil fardhi la yajuzu qatuhu. Dan terjadinya ya menahan menaan tadi menaan ya hadas ya kentut ya apa kencing ee filpar di pada fardu la ya qat'u tidak boleh memutuskannya ya Tidak boleh memutuskan perdu, ya. Ya, jadi menahan, menahan, menahan hadas terjadinya menahan itu pada perdu, jadi pada tengah-tengah solat yang diwajibkan, tidak boleh memutuskan solat, artinya ya. haram, haram, ya. kecuali memang aa, akan menjadi sakit. Jadi kalau baru dikit aja. Ya, kalau baru dikit aja pengen tahan dulu. Kalau udah sangat bakal membawa kepada kematerasan, warin aja dah. Tapi biar sopan. Bagus yang banyak orang beret, <tuh> <tuh> ya itu nggak bagus ya. Pelan pelan ya, pelan 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 pelan. <tuh> ya biar sopan. Jadi, jadi, kalau sholat sunat boleh dikeluarin baik sangat maupun tidak sangat dalam menahannya. Tapi kalau yang sholat perdu, ya itu enggak boleh dikeluarkan kecuali, ya kecuali ini yang terjadi di tengah kecuali sangat sangat. Ya. Kalau umpam mengalih dikeluarkan akan datang penyakit, maka itu mah jadi wajib dikeluarin, enggak boleh ditahan wa azukirofi adzhi ini tas al waktu dan tempat apa yang disebutkan apa yang telah disebutkan pada ini itu jika luas oleh waktunya ya jika luas waktunya jadi dia ya waktunya masih luas andai kata dia batalin dikentutin dulu, diain dulu, dibuang angin dulu, ya, dibuang kencing dulu, dibuang air dulu, ya. Itu waktunya masih luas, bisa untuk mengambil udu lagi, ya. Nah, silakan. Ya, jadi bihaisu dengan sekira lau jikalau lau dia kosong karena akan dirinya adrokasolatat. Kamilatan dia mendapati salat dengan sempurna. Wa illa jika enggak. Jadi waktunya udah sempit, ya. Waktunya udah sempit. Andai kata dia lakukan juga, maka dia enggak dapati salat dengan sempurna. Dapat sih salat, adaan, tapi setengahnya qada'an. Ya, baru rakaat kedua udah masuk waktu yang berikutnya. Hmm. Kalau begini ta haram takhiru lidzalika. Haram mentakhirkan demikian itu. Haram. Kalau begitu hukumnya haram. Jadi kalau begitu apa? Tahan aja. Tahan. Ya. Kok mesti ditahan? mau oh, sakit? Ya makanya kita sebelum sholat udah antisipasi yang pengen keluar keluar dah, yuk. Gini. Ya, yang pengen keluar kuat dah kan kita merasa punya diri merasa enggak? merasa kecuali memang yang dadakan yang emang lagi muar-muar perutnya itu pun kita tahu itu kondisi itu jadi jangan ditahan kita udah pengen kentut ya biasanya kita kalau kita tahan tuh kentut nih kamu tahan ntar datang lagi dia Ya, rapi uduk, pengen kentut, kamu tahan. Pasti pengalaman semua nih. Jangan kagak ngaku, ya kan? Iya. <gifir> ya kan? Iya. Pasti datang lagi, ditahan. Mhm, habis uduk, ya. Habis uduk, datang dia pengen kentut. Gue yeah. tahan aja dah. Gitu ya, edan okay. ya. Eh pas mau takbiratul iram Allahu Akbar datang lagi dia. itu <laughs> gitu. ya, artinya apa? Kita paham itu sebaiknya, bukan sebaiknya ya. Iya. Mestikanlah diri kita, jangan menahan hadas. Keluarin, pengen keluar, keluarin dah. Ya, kenapa? Karena menahan hadas itu penyakit. Menahan kencing itu penyakit, menahan ee itu penyakit. Menahan kentut juga penyakit. Jadi apa? Ini hik hikmahnya buat kita juga. Heeh. Wallahu a'lam mm misab -hmm. sampai sinullah. Wafaqnuliba